Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini, Mimin, ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi kembali ramai diperbincangkan. Akhirnya Arya Saloka ungkap kata-kata yang begitu menyentuh sekali ya bun, usai menikah di dunia nyata bersama sang istri Amanda Manopo. Kini Arya Saloka ungkap hal yang begitu romantis sekali, karena Arya Saloka akan menerima segala kekurangan sang istri tercinta. Di sini Arya Saloka ungkapkan, niatku bersamamu itu tulus, apapun kekuranganmu akan kuterima, seburuk apapun masalahmu itu tidak akan kupermasalahkan. Hanya satu yang aku minta, hargai aku dan jadikan aku satu-satunya di hatimu. Aduh, bikin baper berjamaah nih bun, ini mah kata-kata yang begitu romantis sekali. Arya Saloka sengaja ungkap hal ini di depan publik karena Arya Saloka ingin semua tahu bahwasanya dirinya sangat mencintai dan menyayangi sang istri Amanda Manopo. Berkat sinetron Ikatan Cinta. Kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat para fans Ikatan Cinta semakin yakin dan penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka yang beredar di pagi ini. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.